Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat sore teman-teman, karena video ini saya buat di sore hari. Jadi video ini adalah lanjutan di mana kita tadi yaitu memasang pondasi atau rispondasinya dan juga langsung memasang slop di bagian tiang yang teras ini. Alhamdulillah semuanya itu udah kelar, tinggal lagi proses penimbunan. Jadi sore ini kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Tapi sebelum saya melanjutkan proses penimbunan dan juga saya akan mulai yaitu merancang bagian yang di belakang, saya akan menanam yaitu bibit singkong dari Pak Bambang kemarin, karena bibit singkongnya itu udah mulai bertunas. Memang sudah lama, itu kurang lebih udah lebih seminggu teman-teman. Jadi sore ini kita akan menanam singkong dulu. Tapi penanaman singkong kali ini saya tidak menggunakan cangkul, karena kita banyak kerjaan teman-teman, jadi takutnya memakan waktu yang lama. Jadi saya akan menanam singkong yaitu langsung saja teman-teman. Nah ini dia singkongnya teman-teman. Jadi singkong ini saya tanam biasa saja teman-teman, nanti cuma menggunakan dodos. Mudah-mudahan itu berhasil, karena seingat saya dulu waktu ibu saya menanam singkong di zaman dahulu itu nggak pernah menggunakan cangkul, tapi tetap berisi teman-teman. Karena prosesnya itu dia tanahnya itu tanah hutan kayak gini, itu masih gembur walaupun tidak dicangkul, dia tetap gembur teman-teman. Jadi kita untuk proses penanaman awal ini saya tidak menggunakan cangkul dan akan saya tanam di lahan yang sudah kita tanami jagung. Jadi setelah jagungnya selesai maka akan tumbuhlah singkong. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke proses penanaman singkong dan setelah itu saya akan melanjutkan kegiatan di pondok. Diam deh, saya jadi prosesnya cuma saya potong kayak gini teman-teman, tidak saya belah-belah karena biasanya lebih banyak isinya kalau kayak gini. Tuh jadinya kayak gini. Jadi ini saya ambil cuma 3 ruas, ada yang 2, ada yang 4 ruas. Nah, jadi 4 mata tunas saya ambil. Karena kita cuma nanti kalau seandainya dia hidup, kita hanya membutuhkan 2 mata tunas atau 1 mata tunas. Jadi akan saya hidupkan 1 batang atau 2 batang doang, teman-teman. Supaya isinya itu lebih bagus dan bisa besar-besar. Jadi ini banyak, ini ada ubi janda braes, ada ubi puding, kita tanam udah banyak sekali macam singkongnya, jenis-jenisnya.
Ini udah bertunas teman-teman tuh. Udah bertunas, tapi belum kita tanam. Jadi sayang, takutnya nanti ini mati. Jadi kita menanam, tidak kita cangkul, karena kita banyak kerjaan di pondok. Selesai. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita tanam singkong. Semacam-semacam dulu. Ini kasih kok. Jadi kasih kok. Ini hitam dulu. Okay. Ini hitam, hitam kali. Jika ubi yang licin baik makan. Cucuk baik ya. Cucuk tegak eh. Ayo dia daging. Thank you.
masukin. Nah, ini dia teman-teman. Sudah satu jenis yang kita tanam di sini. Ini kalau nggak salah ubi marni kemarin itu. Jadi saya belum pernah makannya, juga belum pernah. Dan cara penanamannya juga teman-teman, meskipun saya tidak menggunakan tali, tapi ini tetap sistematis dan tetap saya kasih jarak. Itu mungkin tidak jauh berbeda dan mungkin akan akurat walaupun tidak sempurna, tapi dia tetap berbaris tuh. Jadi ini teknis barisan mata lima. Jadi semua tanaman singkong ini akan saya buat seperti ini. Jadi jaraknya ini kurang lebih 1 kali 1 meter teman-teman, atau 90 kali 100 cm tuh. Jadi bentuknya ke sana nanti lurus, ke sana juga nanti lurus teman-teman. Jadi kemana arah ini tetap lurus. Oke, jadi kita lihat saja pertumbuhannya nanti. Setelah dia tumbuh, kita akan lihat hasil dari jarak yang saya buat ini. Nah, jadi di sini saya mengambil pedoman dari tali yang kemarin, teman-teman. Tali jagung yang kemarin. Jadi saya ambil di tengah itu. Ini kemarin 70 cm. Jadi mungkin ini 90 cm nanti. 90 kali 90 cm. Tuh. Jadi ke sini tetap saya kasih jarak kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk jagung yang satunya atau jagung bukan jagung manis itu belum kelihatan, teman-teman. Belum kelihatan tumbuh apa tumbuh atau tidak nanti. Karena bibitnya itu saya beli itu udah kebuka segelnya, karena itu orang belinya susah katanya, jadi dia jualnya ketengan. Tapi mudah-mudahan ini bisa tumbuh tuh. Padahal yang di sebelahnya udah tumbuh. Dalam dah. Ya juga. Oke teman-teman, jadi di sini ada singkong yang tumbuh sendiri. Nah, singkong ini namanya adalah ubi siamang, kalau di sini disebut itu ubi siamang. Jadi saya ingin memperbanyak atau supaya dia berkembang biak, jadi akan saya tanam di sini teman-teman. Jadi ini jenis singkong isi juga. Jadi kita tanam di sini supaya dia bisa berkembang biak. Nah, jenisnya itu beda teman-teman.
Dia memiliki warna hitam, batang hitam, dan ini pelepah hitam juga. Jadi ini tanaman nenek moyang kita dulu, karena ini bekas kebun dulunya. Menurut ibu saya ini adalah kebun singkong. Jadi di sini banyak sekali tumbuh atau singkong yang tumbuh sendiri, teman-teman. Jadi saya ingin menambah jenis singkong yang ada di kebun kita. Tuh, mantap. Nah, seperti ini bentuk batang dan juga daun singkong ini, teman-teman. Menurut ibu saya ini namanya singkong atau ubi siamang, karena dia memiliki batang yang hitam. Makan. Enggak bisa. Sampainya enggak dalam. Ini dalam mana? Thank you.
pasir. Hah? Oh, yang kuali putih. Bawa nih. Oh, bawa banyak ya. Thank you.
Dem. Apa mana? Enggak itu pakai tangan ni. Ya?
Lumayan. Alhamdulillah teman-teman, jadi saya juga kegiatan kita di sore ini. Tadi kita berdua dengan Aidi dan juga sudah menanam singkong teman-teman. Singkongnya sudah kita tanam, tapi sayang sekali karena di sini banyak sekali pekerjaan, jadi nggak sempat untuk pencangkulan. Dan mudah-mudahan dengan tanaman seperti itu bisa menghasilkan juga teman-teman. Jadi daripada batang singkong atau batang ubi yang kita ambil dari tempatnya Pak Bambang itu mati, jadi terpaksa saya tanam seperti itu. Jadi alhamdulillah juga teman-teman, di bawah pondok kita sudah mulai kita timbul. Ini baru sebagian. Nah ini baru ini teman-teman. Jadi besok kita akan lanjutkan yang di sebelah sini tuh. Dan juga saya tadi memupuk ini semangka karena pupuk kompos kita belum jadi teman-teman. Itu nanti akan saya rangkum jadi satu video. Mulai dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiganya seperti apakah. Ini udah berjalan ke minggu kedua teman-teman. Jadi untuk proses pupuk komposnya, jadi akan saya rangkum di satu video teman-teman, jadi mudah dipahami. Jadi di sini teman-teman, makanya sudah kita pupuk dengan pupuk cair. Itu pupuk organik, jadi tidak mengandung zat kimia. Oke, jadi itu saja teman-teman. Jadi itulah pupuk yang saya gunakan, itu asli organik 100%, tidak mengandung zat kimia. Jadi untuk sementara saya tetap menggunakan itu. Jadi untuk proses pembuatan pupuk juga saya tetap menggunakan, ya ini pupuk ini untuk zat pengurainya atau bakteri pengurainya, karena di dalam pupuk itu mengandung bakteri pengurai teman-teman. Jadi itu saja teman-teman video saya kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Bagi kalian yang baru menonton video saya, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga menekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang baru saya upload. Saya doakan semoga di hari esok kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bahagia hendaknya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, jadi itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye. Sus. Ayo. Kenapa? Yang pucuk dulu. Hes. Kena hilup, kena koyok tu, hati-hati. Lem? Lem? Koyok lagi? Nyuk, ayo nyuk.